Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung. Di video kali ini gue mau bandingin 2 jam tangan Casio kelas entry level yang cukup laris. Cuma kadang bikin bingung nih mau pilih yang mana, karena keduanya punya desain yang mirip. Bisa dibilang adik kakak juga sih, karena sama-sama dari keluarga F-nya Casio. Yang kiri ini Casio F91, kalau yang kanan F105. Nah, apa aja perbedaan dari 2 jam tangan ini dan mana yang lebih worth it? Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelum kita bahas perbedaan dari kedua jam tangan ini, ada baiknya gue kasih tahu dulu persamaannya nih. Mulai dari build quality, keduanya sama-sama menggunakan material resin untuk casing, dial window atau kaca, dan strap sama buckle-nya. Bahkan untuk strapnya ini benar-benar plek ketiplek. Desainnya sama persis sampai ke buckle-nya juga sama. Untuk ukurannya juga sama-sama 18 mm. Dengan kata lain, strapnya ini bisa tukar-tukaran. Persamaan berikutnya ada di bagian tombol. Masing-masing punya 3 tombol dengan posisi yang sama dan fitur-fiturnya pun sama persis. Selain mode timekeeping, ada juga fitur alarm dan juga stopwatch. Terus kekuatan water resistnya juga masih sama ya, yang paling basic. Dan yang terakhir, bagian belakang atau casebacknya menggunakan jenis yang sama, yaitu screw-on dengan 4 skrup. Dan materialnya pun sama nih ya, stainless steel. Cuma untuk desainnya sih agak beda, jadi nggak bisa tukeran juga. Oke, sekarang kita bahas perbedaannya. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian nentuin mana yang akan dipilih dari kedua jam tangan ini. Yang pertama dari segi tampilan. Sebenarnya sih untuk penampilan dari kedua jam tangan ini nggak beda jauh, karena emang masih satu seri. Bentukan case-nya sama-sama kotak. Di dial-nya juga banyak tulisan-tulisan warna-warni khasnya Casio Digital. Cuma kalau kita perhatiin si F105, dia kelihatan sedikit lebih rame. Mungkin karena ada tambahan kata Illuminator yang ukuran fontnya juga lebih gede dari yang lain. Kalau di F91 kan nggak ada nih. Jadi kesannya F91 ini dia lebih kalem dan retro pastinya. Sedangkan F105 menurut gue sih lebih fresh gitu ya, lebih energik. Ya intinya F91 dia tampilannya retro, kalau F105 udah agak modern dan lebih sporty. Berikutnya untuk LCD juga ada perbedaan. Kalau kita perhatiin lebih detail, F105 ini ukuran fontnya sedikit lebih tebel, kelihatan lebih tegas. Dan untuk backgroundnya, sepenglihatan gue sih yang F91 agak kuning, kalau F105 dia clear, putih. Kemudian untuk kualitas dan ketajamannya sih menurut gue sama, jadi sama-sama legible ya, mudah buat dibaca. Tinggal gimana selera aja nih. Kalian suka LCD-nya F91 dengan background yang agak kekuningan atau F105 yang background-nya putih dan font-nya tebel? Oh ya, kedua LCD dari jam tangan ini juga punya kelemahan yang sama. Kalau dilihat dari sudut atas, LCD-nya ini sama-sama ngeblur atau kelihatan pudar. Dan ini sama kasusnya kayak seri A158 dan A168 yang sebelumnya udah gue bikinin video versusnya juga. Buat yang belum nonton bisa klik link video yang muncul di pojok kanan atas ini. Berikutnya, salah satu perbedaan yang paling signifikan dari kedua jam tangan ini adalah bagian lampunya. Karena di F91 masih pakai single LED yang klasik banget, sedangkan F105 udah menggunakan electrolumens atau backlight yang lebih modern. Secara kualitas sudah kelihatan lah ya mana yang lebih terang dan lebih maksimal. Dan kalau dari lighting aja udah beda, maka jenis mesin atau modul yang dipakai juga beda. F91 pakai modul dengan kode 3 digit, yaitu 593. Kalau F105 kodenya 3298. Kedua modul ini nggak cuma beda di fitur lighting aja ya, tapi juga beda untuk dimensi atau ukurannya. Jadi kalau kalian punya ide buat tuker-tukeran mesin antara F91 sama F105 ini, gue pastiin nggak bisa. Kemudian untuk bentuk lug juga di sini ada sedikit perbedaan. Casio F105 pakai lug terbuka, sedangkan F91 model lugnya tertutup. Kalau lebarnya sih tadi sama ya, 18 mm. Ini buat kalian yang hobi gonta-ganti strap, pasti tahu lah.
kalau model lug terbuka di F105 ini lebih menguntungkan. Karena space atau ruang di bagian dalam lugnya lebih lebar dibanding F91 yang lugnya tertutup. Jadi lebih banyak model strap yang bisa masuk atau bisa kita pasangkan di F105 ini. Nah, walaupun secara tampilan desainnya mirip, ternyata ukuran dari kedua jam tangan ini tuh beda. Untuk diameter, yang F91 lebarnya 34 mm, sedangkan F105 ada di angka 35, mendekati 36 mm. Kalau ketebalannya, F91 sekitar 8,7 mm. Untuk yang F105, dia lebih tebal, hampir 10 mm. Dan untuk jarak lug tulaknya, F105 juga lebih panjang sekitar 1 mm. Walaupun F105 dimensinya lebih gede, tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Karena masing-masing poin cuma beda 1 mm aja. Jadi kalau lagi bingung mau pilih F91 atau F105, kalian nggak perlu terlalu mikirin untuk ukurannya lah. Oke, kesimpulannya secara desain, build quality, dan fitur, kedua jam tangan ini relatif sama. Untuk ukuran juga tadi kita udah ukur ya, ternyata nggak beda jauh, sama-sama nyaman dipakai. Ukurannya kecil, slim, dan ringan. Cocok buat pergelangan tangan kecil, bahkan untuk dipakai cewek dan anak-anak juga masih cocok. Nah, ternyata perbedaan yang benar-benar nyata ada di lampu dan juga harganya. F91 ini di online bandrolnya sekitar 170-200 ribu. Kalau F105 ada di angka 250-300 ribu. Kurang lebih bedanya tuh 100 ribuan lah. Nah, sekarang tinggal gimana selera kita aja nih. Kalau bener-bener butuh atau emang pengen yang lampunya udah bagus biar nggak nanggung, ya ambil F105 dengan harga yang lebih mahal pastinya. Tapi kalau kita bukan penikmat lampu di jam tangan dan ngerasa lighting F91 ini udah cukup, ya ngapain harus ngeluarin ekstra 100 ribu cuma buat upgrade lampu? Mending beli F91 yang jelas legend dan udah banyak dipakai sama orang terkenal juga. Jangan lupa juga kalau F91 ini punya banyak varian warna yang bisa kita pilih, beda halnya sama F105 yang sampai sekarang belum ada varian lain selain hitam list biru ini. Nah, jadi kalian pilih yang mana nih guys? Oke guys, itu tadi perbandingan dari Casio F91 dan F105 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.